pada era ataupun zaman tu, jalan keluar masuk ke perkampungan sangatlah buruk dan hanya boleh dilalui oleh kereta 4x4 sahaja. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda alkisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Cerita seram berikut dikongsikan oleh pencerita yang berasal dari salah sebuah kampung di dalam daerah Telupid, Sabah dan berlaku sekitar tahun 80-an. Nama kampung tidak dikongsikan di sini untuk kebaikan bersama dan menghormati penduduk di situ. Kisah yang dia sampaikan ini merupakan kisah lama yang pernah diceritakan oleh nenek pencerita semasa dia masih kecil. Pada hari pengalaman seram ini berlaku, nenek pencerita baru sahaja selesai menuai hasil-hasil tanaman di kebun mereka untuk tujuan berjualan di tamu pada keesokan harinya. Sambil menyikut wakit yang penuh dengan hasil tanaman, dia pun memulakan perjalanan balik seorang diri ke perkampungan mereka. Pada era ataupun zaman tu, jalan keluar masuk ke perkampungan sangatlah buruk dan hanya boleh dilalui oleh kereta 4x4 sahaja. Tambahan lagi, cuma ada satu jalan sahaja, tidak ada jalan lain ataupun shortcut yang boleh dilalui. Dipendekkan cerita, nenek pencerita tiada pilihan lain selain daripada berjalan kaki pulang ke rumah di perkampungan. Dan dengan berjalan kaki, dia perlu melalui satu kawasan perkuburan dalam laluan pulang. Keadaan masa itu memang sangat menyeramkan kerana tersangat sunyi dengan persekitaran yang gelap, walaupun baru jam 5:30 petang. Sebaik sampai kawasan perkuburan, tiba-tiba dia perasan seperti ada suatu benda yang terbang dari kawasan bukit yang terletak berhadapan dengan kuburan itu. Nenek memberi gambaran kepada pencerita bahawa benda yang terbang itu menyerupai sehelai gonop. Gonop bermaksud kain sarung dalam bahasa ibunda dan biasanya dijadikan sebahagian daripada pakaian harian penduduk-penduduk asal Sabah, terutamanya golongan wanita. Mula-mula tu dia agak hairan apabila ternampak gonop tu, sehinggakan dia tidak berkelip mata kerana memerhatikan saja ke mana gonop itu terbang. Tetapi tidak lama selepas itu, perasaan hairannya terus bertukar menjadi sangat ketakutan apabila gonop terbang itu tiba-tiba berhenti di atas kawasan perkuburan yang juga berada betul-betul di depan mata dia. Melihat akan keadaan menyeramkan itu, nenek terketar-ketar dan tidak berani tunggu lama-lama di situ. Dia terus jalan laju-laju meninggalkan tempat itu. Wakit berat yang dia sikut pun sudah tidak terasa berat kerana terlampau takut. Dia sampai di rumah dalam keadaan tercungap-cungap lalu terus menceritakan penampakan itu kepada semua. Dan betapa seriknya dia untuk berjalan balik berseorangan pada waktu senja sebegitu. Kawan-kawan semua, misteri ataupun fenomena gonop terbang ini tidak dapat dijelaskan secara logik oleh akal fikiran, namun orang-orang lama percaya ia ada kaitan dengan roh atau jiwa yang tertinggal di alam nyata apabila jasadnya telah meninggal dunia. Penampakan yang hampir serupa juga pernah dikongsikan oleh seorang lagi follower yang berasal dari daerah Pitas, Sabah dalam sebuah lagi video yang telah kami kongsikan sebelum ini berjudul Siri Seram Roh Terbang Pitas. Jemput-jemputlah tonton. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderahati eksklusif daripada Teh Tarik Go.